Baik, teman-teman, sesuai dengan instruksi Bapak Presiden untuk dapat mengevakuasi WNI kita dari Wuhan secepatnya, saat ini penyiapan evakuasi WNI dari Wuhan sudah memasuki tahap akhir. Pagi ini saya telah bertemu dengan Duta Besar RRT di Jakarta. Beliau telah menyampaikan clearance, pendaratan, dan pergerakan pesawat untuk evakuasi WNI dari Provinsi Hubei. Dalam kaitan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kita atas kerjasama yang telah diberikan oleh pemerintah RRT. Keberangkatan pesawat penjemput bersama dengan tim akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pesawat yang digunakan adalah pesawat berbadan lebar agar semua WNI yang bersedia dievakuasi dapat diterbangkan secara langsung tanpa melalui transit. Siang ini saya telah melakukan pembicaraan dengan tim aju kita dari KBRI Beijing yang saat ini telah memasuki Provinsi Hubei. Persiapan di beberapa titik di Provinsi Hubei, terutama di Wuhan, saat ini terus berjalan. Sementara itu, persiapan penerimaan di Indonesia juga terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku. Semua perkembangan ini telah saya sampaikan, telah saya laporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang sangat baik yang telah diberikan oleh berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Kesehatan, Perhubungan, Mabes TNI, Kumham, PNPB, dan Kepolisian. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada titik ini, teman-teman. Sekali lagi, semua perkembangan telah saya laporkan kepada Presiden Republik Indonesia dan kerjasama antara KL terus berjalan. Persiapan terus berjalan baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di Wuhan. Demikian, terima kasih.